Jadi gue pengen lurusin kalau misalnya teman-teman semua ngerasa emang bisa cari ilmu di YouTube secara gratis atau di artikel-artikel Google gitu secara gratis, emang sebaiknya nggak usah ikut kelas gitu, kelas apapun ya, bukan kelas gue doang. Karena kalau emang mentalnya pengennya cari yang gratis, itu nggak akan pernah cocok untuk beli kelas. Kenapa? Karena nanti akan ngebanding-bandingin kayak, ah ini materinya banyaknya di YouTube, ini mah banyak di Google, banyak di mana-mana. Nah, akhirnya nggak keserap tuh. Nantinya, apa yang teman-teman udah bayarkan, nggak jadi apa-apa juga, sayang. Dan kalau emang mentalnya cuma pengen cepet kaya gitu, atau kaya instan, ya emang nggak cocok aja untuk ikut kelas apapun menurut gue. Karena belajar kelas itu, apapun kelasnya lagi-lagi ya teman-temannya, itu tujuannya untuk nambahin skill atau nambah informasi, bukan cuman pengen cepet kaya aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa emang butuh skillnya, butuh ilmunya, butuh informasinya, dan pengen langsung dapat dari orang yang kredibel, bayar tuh ya wajar gitu. Jangan sampai ngerasa kok gue dibohongin ya, enggak lah, enggak gitu. Dan untuk oknum-oknum yang bikin kelas-kelas abal-abal atau ibuk-ibuk yang abal-abal, gue juga sebel sebenarnya. Tapi ya kan, yang belinya juga FOMO banget gitu. Nggak baca dulu artikelnya, nggak lihat dulu gitu siapa yang bikinnya, nggak kredibel tetap dibeli gitu. Jadi menurut gue salah sama semuanya, penjualnya juga brengsek, terus pembelinya juga FOMO banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ngerasa lagi-lagi bisa belajar sendiri gratisan cari di YouTube dan di Google gitu-gitu, mending belajar gitu. Jadi jangan ngebanding-bandingin lah. Udah pokoknya kalau bisa belajar ya belajar aja gitu, ya. Jangan ikut kelas kayak gitu, mentalnya nggak cocok soalnya.